Shalom. berjumpa lagi kita dalam Cahaya Kinabalu pada hari ini Hari yang sangat-sangat mencabar bagi terutama Bagi Cahaya Kinabalu sebab hari ini kita tahu bahawa Banyak orang menelpon awal pagi lagi Dia bilang macam mana kadang uh, Facebook Cahaya Kinabalu Saya bilang kadang dia adalah karena hack Oleh si hacker lah Dan ini yang terjadi selalu apabila kita buat sesuatu yang baik Iblis atau si jahat tidak suka lah Jadi sebab itulah kan Uh, apa saja yang Yesus lakukan semasa dia bersama murid-muridnya ada saja orang tidak suka dia menyembuh menyembuh orang sakit pun karena kondem dia berbuat baik pun karena kondem apakan lagi kan kita membawa kabar baik kita coba mau memancarkan cahaya Kristus kepada seluruh alam semesta tapi ada saja yang tidak suka walau bagaimanapun menurut uh, Rasul Paulus dalam Roma bab 8 ayat 35 dan seterusnya Siapa yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Kelaparan, ketelanjangan, kematian, peperangan, penganiayaan tidak dapat. Sebab apabila kita bawa kabar baik, selalu si jahat tidak suka itu, dia kepanasan. Dan uh, menurut uh, Gabriel Amoret mengatakan, even when we say one Hail Mary kan menghancurkan kepala si jahat bah. Jadi sebab itulah saya sangat bah, bersyukur terima kasih karena umat-umat uh, Uh, di mana saja yang kamu berada sekarang ini, selalu memberi semangat dan sokongan kepada keyakinan Kinabalu Ada yang uh, sanggup menelpon awal lagi pagi, dan kamu adalah saksi Kristus. Dan uh, inilah hikmah di sebaliknya, bahwa uh, dengan terjadinya ini uh, free publicity dia bilang bah, orang akan menggunakan uh, dengan cara yang buruk, tetapi Tuhan telah menukarkan menjadi cara yang baik. Yaitu at least kami tahu juga kan Sebagai manusia Banyak yang apa itu terkesan dengan pelayanan cahaya Kinabalu Jadi semoga Tuhan sentiasa bercahaya dalam hidup kamu Dan doakan kami Agar kami dapat memberi yang terbaik Termampu Menurut kehendak Tuhan Kami hanyalah Kalau saya kan saya hanyalah sebatang pensil bah Yang Tuhan gunakan untuk Apa dia suka mau tulis Jadi terima kasih kepada mereka yang telah telah itu menghantar kata-kata semangat dan saya coba baca salah satu daripada dia kan awal-awal uh, lagi terima kasih sudah payah kasih tahu nama dia tetapi saya baca ini WhatsApp ah our prayers always with you and team pada kamu sangat-sangat memberikan kami inspirasi baik dalam kehidupan dan pelayanan teruskan menginjil melalui media Tuhan pasti menyertai kamu selalu Semoga pelaku dan hackers menemui cahaya jalan pertobatan. Ini saya suka, menemui cahaya jalan pertobatan. Dan mengenal Yesus serta menerima dia sebagai juru selamat. Teruskan bercahaya, cahaya Kinabalu. So, sekali lagi, terima kasih atas sokongan. Doakan agar kami dapat beri yang terbaik untuk Tuhan yang telah memberi kita kehidupan. Shalom. Dan semoga Tuhan memberkati. Stay at home, stay safe, stay smile, and stay with Jesus.